Ini respon Yusuf Hasla mengenai isu Syamsul Yusuf filekan cerai terhadap Ira Khazar. Sebelum ini kami melaporkan Yang Peguam Syariah telah mengesahkan Yang Pengarah, Syamsul Yusuf telah memfailkan penceraian terhadap isterinya Ira Khazar hari ini. Terbaru, menurut laporan ekstra, bapa kepada pengarah itu, Datuk Yusuf Hasla berkata yang dirinya tidak mengetahui isu itu sehingga diberitahu pihak media. Yusuf Haslam juga enggan mengulas mengenai berita anaknya memfailkan perceraian terhadap isterinya, Ira Khazar. Ini respon ibu Syamsul Yusof mengenai Syamsul Yusof failkan cerai terhadap Ira Khazar. Jika benar berita ni, saya amat bersyukur. Tiada angin tiada ribut, pengarah dan pelakon terkenal Syamsul Yusof hari ini disahkan memfailkan penceraian terhadap Ira Khazar di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur, Selangor. Perkara itu ternyata mengejutkan orang ramai termasuklah ibu bapa Syamsul iaitu Datuk Yusuf Haslam dan Datin Fatimah Ismail yang dikatakan sudah lama terputus hubungan dengan anak mereka. Memetik laporan Harian Metro, Datin Fatimah bagaimanapun mengucapkan syukur jika benar berita penceraian tersebut benar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jika benar berita ini, saya amat bersyukur. Semoga Syamsul kembali ke jalan yang benar. Kata beliau lagi, kini nasi sudah menjadi bubur kerana rumah tangga Puteri Sarah Liana dan Syamsul hancur. Manakala, anak-anak pasangan itu jadi mangsa. Namun, beliau sudah pun memaafkan keluarga Ira di atas apa yang berlaku itu.